Oke, kita coba yang ini, Kinjutsu Wire One Pill yang pernah kita review, guys. Jadi ini kena semuanya, guys. Tuh. Gokil banget, gila, mantep, men. Wih. Di ranking 52 dong, bayangin, men. Gokil, gokil. Berarti gua masuk di sini dong. Masuk lah ya. Masuk, guys. Gokil banget. Oke. Balik lagi, guys, sama gua Ariario. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, guys, karena kita udah lama banget nggak record game, karena ada satu dan lain hal yang bikin gua nggak bisa record game, guys. Jadi ya udah cukup lama banget ya kita nggak record game, dan pada kali ini kita akan konten gaming lagi seperti biasa. Kita akan main Ninja Saga lagi, guys. Ninja Saga di platform Facebook ya. Dan kalian juga bisa add friend Ninja Saga gua di deskripsi. Jangan lupa di add ya, guys, ya. Oke. Dan oke, kali ini lagi banyak banget bencana dan musibah itu tentang masalah corona. Corona itu udah mendunia banget, dan Indonesia, Republik Indonesia udah masuk tentang virus corona ini, guys. Semoga virus corona ini cepat dan bisa hilang dan ada obatnya ya, dan segera pulih dari Republik Indonesia. Pokoknya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya, guys, ya. Oke. Dan kali ini kita langsung aja ke dalam game Ninja Saganya, guys. Oke, let's go. Oke, setelah sekian lama ya mikirin ngelek, dan kalian ini banyak banget yang ngasih solusi buat gua, guys, untuk main di Puffin Browser, dan akhirnya gua mutusin main Ninja Saga di handphone, guys. Di handphone, di browsernya itu Puffin Browser, guys. Karena kalian ini, wah, thank you banget nih buat kalian ya. Banyak saranin gua tentang lag, dan kalian tetap nonton walaupun masih patah-patah ngelek gitu, gila. Gua cukup apresiasi sih sama kalian yang tetap nonton ya kan. Dan kemungkinan sekarang kita udah jauh dari kata-kata ngelag lagi karena main di Puffin Browser atas saran kalian nih, guys, ya. Oke, kita ini udah ada di Ninja Saganya, dan gua mau nyoba buat main PvE ya di sini. Oke, kita udah masuk di sini. Gua itu udah pakai set PvE. Kalau ini pedangnya itu intinya nambah darah, dan back itemnya itu di sini nambah damage gitu, guys. Oke, kita coba quick join aja. Rom not phone, berarti belum ada ini ya. Kita lihat di ranking list di sini ada apa nih. Oke, di ranking list ini rank gua masih strip ya, your score baru 0. Oke, kita coba quick join, coba. Wah, belum dapat rom. Kalau misalnya kita create chrome, di sini ada apa nih, Minotaur. Oh, Minotaur ternyata kepalanya banteng gitu ya. Oke, kita coba lihat-lihat lagi. Tadi kayak masih banyak. Oh, ini kepala 3. Oh, anjing, kepala 3, guys. Ini nggak bisa ganti ke begini doang apa ya? Enemy list gitu ya. Wah, ada burung nih. Gokil, gokil. Katanya itu ini kayak 3 gitu ya. Jadi kayak paling gede gitu. Coba kita yang mana ya tadi ya, Minotaur apa ini aja, coba kita yang terakhir ini apa nih. Oh, ini yang gue sering nih, yang gue sering lihat nih banyak yang rekam tentang ini. Coba kita coba langsung ke ekstrim aja, guys, ya. Dan di sini kita bisa dapetin ini, pokoknya banyak banget, dapat XP sampai 50.000, gold 50.000. Oke, kalau kita ini keluar ya, kalau keluar skor kita berkurang, guys. Kalau 0 mungkin jadi minus atau nggak tahu gue ya. Ini dapat bonus. Oh, nggak bisa ngeliat ya. Dapat bonus. Oke, kita coba select aja, semoga banyak yang masuk, dan kita public room. Oke. Semoga langsung banyak yang masuk ya. Oke, ini udah ada. Oke, udah ada yang masuk nih. Ada yang masuk, Kiki. Oke. Dia langsung keluar, guys. Oke, dan di sini wow. Level 80 dan 67. Gua nggak yakin nih. Coba, soalnya gue pas lihat banyak yang rekam tentang bos ini, itu lumayan susah juga ya, nggak bisa dikalahin gitu karena dia ya sakit banget sih damage-nya, gila sih. Jadi ini mungkin nanti pas udah mulai aja gue play aja ya. Ini gue skip dulu aja ya, guys, ya, sampai
mulailah biar kalian gak nunggu lama-lama, oke? Oke, ini kayaknya udah lama banget guys ya. Jadi kita coba outrom dulu. Kita quick join aja guys ya. Kita quick join lagi, kali aja langsung ketemu, langsung dapat. Kita join di rom orang. Oke, ini kita dapat nih. Di rom, oke, kita ready. Oh, kita di kick guys. Kampret banget emang lo ya. Kick gua rom not phone. Oke, romnya langsung gak ada guys. Oke, kita coba cari. Dan masih rom not phone juga guys. Aduh. Gimana nih? Ternyata masih rom. Kita lihat di rom list guys. Ada extreme. Oke, kita join. Apakah rom full? Mantap banget rom full ya. Oke, kita quick join lagi. Dan masih belum ada juga guys. Kita create rom lagi. Oke, kita create rom. Dan kita coba yang extreme aja langsung. Oke, select dan kita public room. Oke, let's go. Dan oke, kita host lagi. Kita masih nunggu lagi, nunggu-nunggu cantik. Dan oke, nanti kita lanjut pas di gameplay aja guys ya. Oke guys, ini kita udah dapat dan langsung kita ready dan langsung masuk ya. Kita lawan bos extreme yang tadi. Oke, kita agak zoom aja deket ya guys ya, biar lebih enak gitu liatnya. Oke, di sini. Oke, bosnya. Oh, dia yang pertama nyerang. Dan ini ada level 73, gua 60 dan ada level 100 guys. Dan bosnya ini level 80. Oke, mantep banget. Dan ini kayaknya agak aneh nih. Oke, nih dia masih nyerang lagi. Berarti wah gila, lumayan gede juga sih. Jadi ini ada kepala, tangan kiri kanan. Oke, mantep banget. Dan darah gua langsung sekarat guys. Gokil banget, gila. Semoga yang level 100 ini bisa ngebantu ya. Dan darah gue sisa 541. Gila banget. Sakit boy. Gokil. Dan ini level 100 nya darah sisa 3/4 guys. Aduh, semoga aja menang nih guys ya. Oke, level nanti kita bantu stun aja guys ya. Gue gak tahu sih fungsi stun ini. Ada yang bilang sih sebelumnya gak berfungsi. Padahal kita nge-stun bos momen ini sampai 2 kali apa 3 kali gitu. Dan kita nge-stun semuanya, bukan satu-satu yang kata gendut gitu guys. Kan ada tuh yang kata kayak yang pertama gitu ya kan. Nah ini kita coba stun yang ini nih. Oke, kita stun 2 tank. Kita stun langsung 3-3-nya guys. Bayangkan ya kan. Jadi kita masih bisa jalan ya kan. Kalau misalnya gua nggak stun, mungkin gua langsung mati anjir. Karena darah gua sisa 541 guys. Bayangin aja guys, baru bosnya sekali jalan darah gue sudah segini. Gimana bos ini nggak gue stun meninggal. Oke, darah bosnya masih cukup penuh ya. Semoga level 100 nih, gue naruh harapan banget ya. Semoga bisa menangin ya kan, karena ini katanya season baru sih guys. Katanya season baru ya kan. Karena season lamanya itu gue udah main PFA, cuma nggak gue rekam karena nge-lag. Gue nggak mau ngeliat kalian yang nonton gua itu nge-lag gitu patah-patah guys. Karena ya semoga sekarang nih pas kelar ngedit ya kan, ini udah nggak nge-lag, nggak patah-patah lah ya. Oke, jadi enak gitu ditonton. Pavin browser pas gua nyoba buat PC ternyata berbayar guys. Dan kalau buat Android, buat HP gitu nggak bayar. Oke, kita coba yang ini, Kinjutsu Wire One Pill yang pernah kita review guys. Jadi ini kena semuanya guys. Tuh, gokil banget, gila, mantep men. Bukan main. Jadi ini darah bosnya ini sisa 3/4 guys. Mantep ya kan. Dan darah gue sekarat. Kemungkinan stunnya ini sekali lagi buat bosnya lagi nih guys. Dan oh, kena chaos nih. Ini chaos nih, gue inget banget nih. Bam. Oke, mantep kan. Mantep. Oh gila nih, pokoknya gak tahu nih namanya siapa. Kang Sapu Keliling, thank you banget ya udah ketemu sama gue, gila. Kayaknya cukup ngebantu banget ya buat season baru kali ini ya. Dan ini ada level 37 Toxic Village Chunin. Oke, thank you banget ya yang udah masuk ke room gua. Thank you banget. Oke, ini darah musuh sisa 3/4 sedangkan darah gua sisa 1/4. Oke, gua bingung juga nih dan gua nggak tahu mau ngapain. Kita dat aja. Oke. Dan oke, kita nonton aja guys. Gua nggak tahu ini skill gua udah pada habis. Banyak yang bilang kalau ini
daripada isi cakra katanya suruh di misin aja guys. Gue juga bingung nih. Oke, ini darah musuh yang kepalanya itu sisa 1/4 dan tangannya itu sisa 3/4 mungkin. Oke, kepalanya itu udah mulai sekarat nih guys. Dan level 73 dia punya skill kayak kita, mantep banget ya kan. Kinjutsu Wear One Pill. Gila, gokil, nggak sia-sia gua berjuang buat dapetin skill itu dan dapet. Gokil banget. Woi, buat kalian yang nanya gua dapetin token kayak gimana, gua dapetin token itu dari daily login kan, itu biasanya suka dapet tuh ya kan. Terus dari yang kata pilih apa mangkok gitu ya kan, yang mangkok 3 itu suka dapet tuh 25, 15, 10, 5 suka dapet. Sama login harian yang kali 6, kali 5, kali 4, nah itu suka dapet tuh. Gua kadang dapet 6, terus ini kita datge dulu, kadang gua dapet 25. Nah terus gua dapet token itu dari mana lagi, gua dapet dari event 8 tahun anniversary Ninja Saga guys. Jadi di situ itu ada yang pop socket apa-apa gitu yang kata es krim gitu. Itu biasanya suka dapet talent pill atau dapet token guys. Paling banyak itu gue dapet dari situ 50 token ya kan. Sama dari daily misi harian yang ini, yang apa sih, yang di event 8 tahun anniversary Ninja Saga, yang pokoknya ada di situ yang ada 3 gitu. Di situ suka ada misi hariannya itu dapat token 25, 15 atau 50 biasanya suka ada tuh. Terus dari mana lagi gua dapat dari yang event bis-bis gitu apa sih? Gua lupa, pokoknya ada yang kata daun jatuh gitu, gua lupa namanya. Pokoknya ada di situ suka dapat juga, oke. Wow, dan kita menang guys. Gila. Kita berhasil ngalahin bos ini dan skor kita 2945. Boom. Woo! Gila, bayangin men. Lumayan banyak ya, berarti kalau jadi host lumayan banyak. Karena kalau cuma jadi ikut kita join rom orang cuma dapat dikit. Oke. Pokoknya ini thank you banget yang buat level 73 sama level 100 ya yang tadi. Oke, mantap. Oke, di ranking list ini kita lihat, dan gua udah ada, wih. Di ranking 52 dong, bayangin men. Gokil, gokil, berarti gue masuk di sini dong. Masuk gak ya? Masuk guys, gokil banget. Kita bikin thumbnail cantik dulu. Oke, pokoknya gitu aja lah. Agak geli gitu kalau bikin thumbnail, tapi nggak apa-apa guys. Pokoknya mantep banget. Kita udah masuk di rank ini 52, di pas di sini 53 rankingnya. 2945 dan kita coba past rank di sini. Wow, gila, joker paling pertama, gokil banget ya. Oke, kita coba buka yang kata buat gua nunjukin gua dapat token dari mana aja ya. Di sini. Bukan di sini deh. Gua di sini nih. Di sini di event. Di event 8 tahun anniversary Ninja Saga. Kita buka di sini dan di sini ada pop cycle shop. Oke, di sini itu suka dapat token, guys. No. Gua makanya suka kayak nggak ngelewatin gini, oke? Okay? Di sini terus ada di sini nih, di battle arena. Di battle arena itu suka ada daily misi harian gitu ya guys ya. Di sini nih daily training, daily training. Nah seperti yang tadi nih, gua udah dapet misinya itu gampang banget, cuma play lucky draw 1 kali dan dapet token 25. Oke, okay, gitu, mantap. Oke, terus di mana lagi gua bisa dapet token? Oke, kita lihat di sini, kita ke lobby game dulu ya guys ya. Kita ke lobby game. Di lobby game kita coba cari di event Giant Beast gitu guys ya. Coba kita cari di event Giant Beast gitu, tar lu tunggu bentar. Oke. Belum, satu kali lagi. Aduh, malah kepencet ginian, guys. Oke, kita coba pencet sekali lagi. Nah, anjay. Belum. Oke, di sini event Giant Beast gitu. Oke guys, tadi sorry baterai kameranya mati, jadi kita baru play lagi. Nah, ada petir guys. Oh, gokil. Di sini di event Esther Giant Beast, di mana sih gua dapet token itu? Gua dapet di Wishing Tree. Nah, di sini itu suka dapet token atau talent pill gitu guys. Jadi setiap hari itu kita bisa
dari sini ya kan, kayak pohon keinginan gitulah. Oke. Okay? Pokoknya gampang banget sebenarnya dapetin token, cuma kalau lagi kita nggak dapet ya ya udah mau gimana lagi kan. Oke, okay, pokoknya segini dulu guys untuk video kali ini. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton, dan kita dapet di ranking 52 mungkin karena pergantian season ya kan. Oke, okay, thank you banget buat kalian. Gua Ari, sampai jumpa di next video. Oke, okay? See ya, bye bye, dah.